Dan ini juga berita yang agak melegakan kerana lebih banyak kelonggaran bakal diberikan kepada rakyat menjelang peralihan fasa endemik yang dijangka bermula bulan depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata buat masa ini kerajaan telah memberikan kelonggaran berkaitan rentas negeri seperti projek rintis gelembung pelancongan Langkawi dan pasangan jarak jauh yang telah lengkap vaksinasi. Ya, bagaimanapun, Datuk Seri Shamuddin mengingatkan rakyat agar tidak leka, sebaliknya terus mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Ia harus dititikberatkan kerana sebaik sahaja kerajaan mengumumkan bermulanya fasa endemik, bermakna kita semua perlu hidup bersama virus COVID-19 ini.